jika berada di komplek pemakaman Kesultanan Sumatera ataupun Samudra Pasai yang terkenal hari ini. Jadi alhamdulillah di siang yang hampir sore ini kita sudah beradanya di pemakaman makbarah para pengembang-pengembang agama Allah. Jadi menyangkut tentang sejarah Sumatera ini mungkin banyak kontradiksi berbagai versi cerita, apalagi menyangkut tentang di mana yang hari ini belum kita dapatin, yang namanya yaitu tulisan ataupun karya-karya tulis pada masa Kesultanan Sumatera. Diperkirakan ataupun dugaan kuatnya bahwa tulisan-tulisan tersebut, karya-karya tulis pada masa kesultanannya, ada kita buat beberapa negara seperti Tibri di Persia dan Asia Tengah yaitu di India. Tapi sampai sekarang belum kita dapat kabar apakah memang ada daripada tinggalan kerajaan Sumateranya. Jelasnya di mana yaitu nisan-nisan bersurat yang hari ini masih ada meninggal daripada kerajaan Sumatera, di mana menceritakan tentang yaitu kedudukan para sultan dan bagaimana tentang para petinggi-petingginya. Di mana yaitu Sultan Al-Malik Al-Salih adalah sultan yang pertama yang mengembangkan agama Islam, bahkan sultan yang pertama tertua di Asia Tenggara bukan di Nusantara. Begitu pula tentang keturunan-keturunannya, di mana kita ini sudah berada di komplek kedua kesultanan, di mana pada dinding-dinding makamnya atau nisan-nisan yang mewah yang begitu indah dan begitu sempurnanya diberikan hadiah kepada jasa-jasa beliau, seperti makam yaitu Sultan Zainal Abidin. Inilah makam Sultan Zainal Abidin, walaupun makamnya berdiri sangat kokoh dan mewahnya, tapi disayangkan mengenai inskripsi yang harusnya memuat nama dan tarikh wafatnya, nisan beliau mengalami rusak cukup parah. Jadi rusak tersebut ini bukan daripada faktor alam, bukan pula kelamaan manusia, ini ada unsur kesengajaan yang memang makam ini dihancurkan untuk menghilangkan jejak daripada seorang sultan syahid. Beliau bernama Zainal Abidin yang bergelar Badrun Ad-Dunya Wa'ad-Din, iaitu purnama dunia dan agama. Nah, kemudian di mana beliau didampingi oleh putrinya, yaitu makam seorang ratu, beliau bernama Nahrajiyah Bira Baksha Kadiu. Jadi seorang penguasa muslimah, seorang perempuan pada permulaan abad ke-9, di mana beliau menjabat yaitu tapuk kekuasaan paling tinggi pada masa itu. Beliau di mana pada masa-masa pemerintahannya Islam mencapai puncak-puncak kejayaan. Jadi puncak-puncak keemasan pada masa pemerintahan Ratu Yang di-Pertuan Agong, di mana pada dinding makamnya ini dipahatnya surat Yasin. Ini dipahatnya surat Yasin di sini. Ini bukan saja untuk menghiasi makam daripada Ratu Yang di-Pertuan Agong tersebut, tapi sengaja si pemahat batu nisan memberikan gambaran umum mengenai kepemimpinannya, di mana Yasin dalam hadis Al-Badawi Rasulullah menerangkan jantungnya Al-Quran, dan beliau ini pun diibaratkan sebagai jantung Sumatera dan jantung negeri-negeri Islam Asia Tenggara. Islam pesat pada masanya bukan saja yaitu surat Yasin pada dinding makamnya, begitu pula motif-motif floris yang lain seperti yaitu pohon pisang berbuah dua. Ini tafsiran kemakmuran pada masa-masa yaitu Ratu Yang di-Pertuan Agong memerintah. Jadi sultanah ataupun perempuan Nahrajiyah yang ini adalah ratu satu-satunya yang memerintah di kawasan luas Asia Tenggara. Walaupun beliau ini bukan orang yang pertama sekali memerintah dalam sejarah dunia Islam, lebih awal diperintah oleh tokoh-tokoh besar muslimah yang lain. Namanya sempat tersebut iaitu empat orang muslimah sejati dunia. Yang pertama disebutnya Umar binti Ahmad yang memerintah Yaman Afghanistan 40 tahun. Kemudian dia itu Syajarat Ad-Dur di Mesir, Permaisuri Malikus Saleh Najmuddin Ayub 80 hari pemerintahannya. Kemudian Radiyah binti Ultumus 4 tahun beberapa bulan dan beberapa hari. Kemudian Nahrajiyah di Sumatera, beliau memerintah lebih kurang iaitu 22 tahun, di mana Islam pada masanya mencapai puncak-puncak kegemilangan, puncak-puncak iaitu keemasan. Dari sikap ataupun kepribadian yang dimiliki oleh ratu tersebut, Ratu Yang di-Pertuan Agong yang ini di masa hidupnya, beliau seorang yang sangat pemurah, sebagaimana dipahat pada dinding makamnya, beliau bergelar Bira Baksha Khadiu, sang penguasa berhati pemurah. Pada masa-masa pemerintahannya pula, tokoh-tokoh besar Islam hadir ke Sumatera pada masa itu, termasuk di mana yang menjadi kabi pada masa itu adalah keturunan Ahlul Bait, keturunan daripada Rasulullah iaitu Said Imaduddin Ali, menjabat sebagai kabi negara, iaitu Said Imaduddin Ali bin Said Izzuddin bin Said Ishaq Al-Husaini Al-Hasani. Beliau lebih awal berpulang ke Ramatullah di tahun 827 Hijriah. Kemudian berselang 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, mangkatlah Ratu Yang di-Pertuan Agong ini.
Setelah mangkat beliau di tanggal 17 seperti disebutkan di dinding makamnya, beliau berpulang ke rahmatullah iaitu Yaumil Isnin Sabah Asyara min Syarif, iaitu hari Isnin tanggal 17 bulan Dzulhijjah 831 Hijriah 1428 Masehi. Setelah beliau berpulang ke rahmatullah di tahun tersebut, keturunannya putus karena ini perempuan tidak diambil, tidak diperkuatnya keturunan daripada pihak perempuan. Beralih kepada keturunan saudara ayahnya, yaitu paman daripada ratu yang dipertuan agung tersebut bernama Ahmad. Tapi disayangkan mengenai makam Sultan Ahmad bin Sultan Ahmad bin Sultan Muhammad bin Al-Malik Al-Salih sampai sekarang belum kita dapatkan di mana daripada pusara, yaitu kepunyaan paman daripada ratu yang dipertuan agung. Setelah mangkat beliau itu hingga keturunannya beralih, yaitu ke keturunan saudara ayahnya, dari keturunan pamannya yang bernama Zainal Abidin Rauf Badar, sepupunya, di mana beliau pun memerintah lebih kurang 10 tahun hingga berakhir, yaitu beliau berpulang ke rahmatullah 841 Hijriah. Dan kemudian dari anak cucu keturunannya memerintah dan sampai dengan berakhirnya kerajaan Sumatera, setelah yaitu sultan terakhir menutup mata di tanggal 18 bulan Muharram tahun 923 Hijriah bertepatan, yaitu 1518 Masehi, akhir kerajaan Sumatera Samudra. Dan pada masa itu pun digempur, dibumi hanguskan oleh Portugis, kemudian disatukan oleh Aceh Darussalam. Kemudian di mana Aceh Darussalam pada masa itu pun yaitu diperintah oleh seorang sultan besar, yaitu Sultan Samsusyah, anak daripada Sultan Munawar Syah, dan pun anak daripada Sultan Samsusyah yaitu Sultan Ali Mughayyah Syah. Beliau yang bertempur laut darat dan Allah memenangkannya. Tapi itu cerita yang lain daripada kerajaan Sumatera Samudra. Itu kisah yang sangat menakjubkan lagi, di mana kisah tentang pengibaran bendera kebesaran Aceh berkibar di permulaan abad ke-10. Mungkin inilah cerita singkat daripada saya. Salah silap mungkin batas mampunya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.